Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terbaru dari Muhammad Arif Tuanku Bandarosati. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin wal'akibatu lil-muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'da. Kita hormati Bapak Ketua PKDP Bukit Tinggi. Alhamdulillah sebentar tadi lah menyampaikan beberapa hal yang sangat penting di hadapan kita bersama. Selanjutnya Ketua Pelaksana Maulid Nabi, selanjutnya ODPC DPC PKDP Kota Bukit Tinggi, selanjutnya Bunda Kandung, selanjutnya pemuda dan pemudi, harapan bangsa, khusus dan istimewa kepada seluruh kita dan hadir, baik di sana yang barado di luar, ataupun yang barado di dalam, ataupun yang menyaksikan di media, konser langsung, konser langsung. Okay, di mana saja berada orang PKDP tadi Bapak Ibu, ambo di PKDP Jakarta kemarinnya, ambo di PKDP Bogor masih orang PKDP, malam tadi dihadir oleh Bupati Pada Amat yang diwakili oleh Bapak Kominfo, dan hari ini ambo di PKDP Bukit Tinggi. Soalah besok ambo Bapak Ibu di Alahan Panjang, itu lebih kena pilih itu Pak, itu khusus boleh Nabi undang. Di Bapak Ibu, ambo kalau masuk ke PKDP, kau metam ibaratnya metam sama ju ikan lah PKI ya metam. Sanang banget ya sih. Tau lah kau balik sana nanti jadi ambo. Alah masuk satu go, jawab tuh gitu. Ya kalau sanang nanti menjadi unggul aja, macam tadi aku. Kadang-kadang kan orang pandai nanti jadi aku. Iko lu ku yang dia cek. Atau aku iko lu percaya cek. Oke, Bapak Ibu, karena mainnya cuma nimbang, akhirlah jam 1, jam 10 lewat. Mari sama malam kini bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil. Salawat dan salam kepada arwah junjungan kita Sayyidina Mustafa Muhammad. Lagi Nabi besar Mustafa Muhammad. Coba salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cukup. Nabi dilahirkan di zaman jahil dosa. Di mana di zaman itu orang tak batuhan ke Allah. Zaman jahiliyah itu bukan zaman bodoh, cadiat, tapi tidak beradab, mencerdas. Sehingga Nabi Muhammad pun dikecilnya gila. Bukan cadiat orang. Nabi Muhammad sehebat itu, orang paling hebat di dunia, di latarnya peneliti dunia, Muhammad paling hebat. Ada orang jahiliyah, Muhammad ko gilo. Tadi lah Quran dia baca surah Al-Fatihah yang orang sudah kamu tadi. Ah Muhammad ko gilo. Tando hari ini tando, tando jahil, tando sangat jauh dari norma yang diharapkan sama Nabi. Nah di tengah-tengah jahil itulah
ambo terima jadi anak-anak kemenakan wasileri yo lalambo mak yo tangaso di minang kamu asli ambo gantiku ambo anak kalau mudo mangopor ayahmu wasilek balu ambe bi ambo nak kau naik wasilek ke sampai gini lah bi mencari anak-anak terima jadi pisau di tagak lu ramang yo mana pisau tadi apa itu bro apa mana yo mana makile terima lewat pos Astaga, yang pakai sapi cangkuan tadi mo. Iko taraso ke asli yang bilang kamu, kapian marlawa, taraso itu bapak. Ilang seoleh, iko yang kita banggakan, PKDP itu pak lebih luas, sampai ke Australia, sampai ke seluruh Indonesia, ke Malaysia, kama-kama, piaman. Banyak lo ada yang nalain di bilang kamu, bapak. Tapi nan ate, piaman, nan PKDP juara satu bersama Tuhan ya Pak. Kini tinggal ya Tuhan kok. Kali kau mau di gedung KDP Pak Bebo. Kau lah manggawa ke Pak. Patang apa di Bandung. Nggak mau di kena gedung ya Pak. Gitu kan ya banyak orang mau. Tapi mau rasa kalau sabanya aku sagagah aku gedung Pak. Kau utang nggak tinggal main tangga. Itu yang utang. Ambo bapak ugam piaman kau mau tahu memang ugam piaman kau ya dialah panguhe baru dua asal tangguh makan tua piaman dialah mak kau mau utang kau buah kau diinungang kau tengah kandai tapi asali muka sih sampai dengan pajak bahani wakit tinggi kau wak kateh sama mendaki kabawah semua nungun rasio hidup minang kabau itu nye pak sacio bak ayam sadanciang bak basi contoh aku lewat soal awan ada gue baru bayu iyo jewa ada dua orang kalau awan baru sih kau desa banget ya aja mata kata kawa buka sebab po awak di bukit tinggi sektor wak banyak jangan sampai awak pacar awak harus sacio. Kalau tipu seluruh sektor bukit tinggi mah maling pabrik dan kemarin jamin lah jadi akil kau tau kau ada yang kini vakum deh karena karona terangnya eh Allah bas Allah bas sunti ya lah sunti lah lah eh main tapi itu kan main tapi tak sunti lah lah hari lah ini seorang kayak gini ya aduh astaghfirullah rabb ya astaghfirullah minal khotaya cukup jadi rahasia pengen itu KDP itu pak sakato bukan kayo bukan KDP itu nak kayo emang gak ada sakato eh sacie awak kalau utang 1 juta 1,5 juta DPDP itu kecil bapak ibu kecil banget itu 1 juta seorang dia kok lu nengtau ke dalam iya bisa dia ketua bro kalau ketua 1 itu aduh puluhan ke dalam iya ketua dia kan besok maitam ketua di jalan mamak dulu apa kan ya oh ketua dua toy kalau ada wasap tiga puluh dua kalau ketua sebelah ibu bapak Layu, leh. Kau kita cipit tiwa, boleh dapat informasi bahwa gedung itu kau mukar. Nih kau cipit tiwa kau ya? Kau cembel ni kok? Cembel tau? Ah, kita ngaji lo. Isi kajiwa, kate sama mendaki, ke bawah sama menurun. La tafarraku wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku la tafarraku takut takut dengan Allah wa tasimu bihablillah tu pak takut pak Tuhan ke Allah benar-benar yakin yubana Allah sarulah nama karajo kalau ikon laki di dadu kita ngomong dari Bapak Ibu katih ndak kacacame kalau kamu nunggu lakuan ndak kakarusu apa itu kenapa? Awak takut juga Tuhan anda membawa isu salam kau betang jauh dari Allah anda membawa panggil corona galen atau juga di pasar awak jame
Iko karidi la tibolo minta toko. Iko honda la mau utang lo. Iko bini ken cuwe tigo. Tempo ibu maging cuwe sekali. Kami sama bapak yang pernah maging cuwe kali pak. Walaupun apa itu sekali gak kehala kiwar para ya. Oh iya mana lah jadi awak COVID-19 balik. Maswa jauh balik. Ayo keng cuwe na para lu. Ya. Nah, orang yang bapak ibu yang menghormati. Jadi, takut. Bagaimana kita bisa takut? Tengku, ini dia. Dengan adanya Rasulullah. Lakadakana fi rasulillahi huswatun hasanah kejawab. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu ada tauladan. Tauladan kau bahasa wae acuan. Contoh yang kali ikui. Bagaimana kau bisa orang PKDP itu sana sama kau mengikui Muhammad? Sara ece pak tantu dewa Muhammad itu. Tantu Muhammad itu ya. Ambo juga main dari tentu dalam pamnya more. Ambo kan kak mau dari itu lihat yang gua di foto main. Kak mau dari itu pak sampai pak Paleman. Paleman gua ada gak kak? Ojo, ojo. Pak Ambo kan dulu pak. Kamal ko, lupa terlupa space anda. Ambo diundang apa kerja? Pe, ah, tanah lo tangko. Ambo tahu tahu lah kasih kawan-kawan Ambo teman. Ambo singgah kau baru tadi. Tentu dapat aku. Ya ada apa lewat? Kini awak bisa mencontoh Nabi, bisa mencontoh Tuhan ke Allah. Sarae, aduh jalannya mah. Ajalannya, kenal dan cinta penuh kepada Rasulil Hamid Mustafa Muhammad. Awak kalau cinta ke Nabi itu sana, Allah wa manihu. Tapi kalau awak banci, Muhammad itu. Jadi anak muda-muda yang merah-merah lampu itu. Karena ada itu yang muda-muda. Yang lampu itu. Hijau, aduh itu. Ado kiroi hijau sebala merah sebala bantuan tuh asal itu dek cinta mungkin nampaknya pemain bola Italia mod itu kan dek nyo cinto nyo tihu tuh yang masalahnya benar tak ada salah lagi kalau bang kopi yang lebih gak jawab nyo cinto pemain bola. Bang, kau mau dekau baju yang perlu sih kau nyuci cinta. Oh, siapa pun pajak nama kalian yang tuh siapa itu? Orang yang depan apa nama? Kalian aji ya? Ayo nol, ayo ni kau tahu ya? Kau pengen mana nol lah? Kau pengen mana dos? Iya, ada jalan lah. Inro, yo lah suah macam ni. Bangku, orang jangan salah lah. Kalau awak ada laki-laki, muda, mudo, nampak ada orang berdua. Nggak dicandia, dicandia nggak salah lagi, Pak. Nggak dicandia, andi ya, Pak. Berarti, kau sambal lo nasi ya. Tuh, lo kuciang. Nggak dicandia, lo kuciang. Kuciang andi ya, Pak. Tuh, maka dalam ada yang menangkap, Pak. Jangan bunga-bunga sama laki-laki, Pak. Nggak boleh, Pak, pakai itu. Ado pakai minang yang sesuai dengan agama Islam. Kok masalahnya mana laki-laki kata awak nanti le? Macam dia cari itu yo dengan niat. Yo bantu aku pakai nak cari apa? Andie nawa juga. Yo pono di settingin apa juga lu? Kata di foto dia nol di Facebook. Alah, ada kamar dua macam dia. Ada salah ada lagi bu, apa yang salah? Apa yang dia? No salah yang dia, ha? Bosso dia macam yang dia saksi. Mana masalah dosa, mana masalah perempuan? Hati-hati dirimu jangan sembarang baju ye. Masalah dosa tu lain, no makaruh kajiru gitu. Tahu menawa satu juga. Kau main tu bahasa wawak lawak suang. Nah masalah dosa ni masalah adek. Ba'a kilo-kilo raso weh. Kan itu. Awak uang minang. Uang piang mana rek? Kok mama ado, kakak ado, ipa ado. Kadang istri mama ni tua ado. Tua pakai
Ay, pajula lo. Sampi yo mana la ilaha illallah. Umue 22 tahun ada pakai baju anak nyolong lagi itu. Malah ilaha illallah. Amang alat yang alat dia tu di pasal awak pun yang belum boleh jadi hati. Tu yo ni. Ah, siapa lagi? Aku, kalau lo mesti lo mengaitu je dia. Kebanyak banyak duyana lain-lain. Tu kecik muncul tahu kah ibu kami tahu perempuan berpakaian seksi tujuannya supaya tempat dengan lelaki. Bisa mungkin bilang kalau dah sepi nampak apa pernah di kamar dia pakai. Kali kemarin kita putar asal kami. Oh enggak. Pakai baju sepi apa ini kau pasal? Awak meminang mal, orang beradab, orang nak bernabi ke Rasulullah, orang nak beragama Allah, orang nak menjadi mama, tapi rasulah kurang, maka minang kabau, cie ada yang nyepak ada banyak il. Kalau undang-undang tu sampai 25 tiap tahun betulkan. Kalau minang kabau saja dah ada minang sampai ke mana kalau betul-betul ada yang nak kabau cie nyepak ke putusan ni, rasul jo pare. Tuwe cie kamari buat lah. Pakaian baga so pakai nama dia. Makan baga so ungu mangga dia wa makan mo dia. Aso eh. Contoh ya contoh. Lepas contoh. Maso ini maso ya wa. Nawa aja so ungu. Abi minang ya. Apa tinggal itu jom? Bawa ke bawah. Labio ketua hitam. Oga yang kau doh ni. Kita lo mengaji doa laki sangat sebalik. Laki yang sebalik tak lo. Lagi jodoh mana tu? Lagi jodoh satu tu? Yang boleh tak? Mampu? Oh, nak boleh? Tak berkerasan. Nah, kita masuk lagi. Kita tahu ladangnya Rasulullah. Rasulullah dilahirkan tadi di tanah-tanah jahiliyah. Bo, kabar gembira bo. Waktu Nabi lahir, zaman tu mako barang mau jahiliyah. Kalau ada padusi, kau kan padusi seolah hewan. Kalau padusi lagi di waktu itu, maitam ketua, langsung dikuburan. Banyak iduit, banyak mati lagi. Kalau padusi, dikuburan. Iko mau cuekin ini lagi. Kalau dulu, lah putuhnya seolah hewan. Ah, inilah Rasulullah. Dengan adanya Rasulullah, rahmatan lil alamin. Mana peramai segala bukan luar dah kita ugang dah manusia jo peramai dah pak. Siangkut binatang, tumbuh-tumbuhan, semua alam ini dah peramai karena lahirnya Rasulullah Habib Mustafa Muhammad. Pertama kali malam sinayan dua balik Rabiul Awal 571 Rasulullah lahir dari dari ibunda saya dua se lalu koya lah apa pangan awak kai nol dari jitu itu mana 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 itu aminah ayahnya apa tu nyusuanya alimatul istrinya nanti Siti Khadi pamannya Abu Talib, ninyanya Abdul Muttalib. Oke, okay, saya itu perkaitan. Itu jadi ya, Nabi itu pak, kau kaji sungguh pun kawin nanti bantu ada sana. Sabananya ikan di lawi nanti itu ada. Sungguh pun sejarah Nabi di kandung di Aminah nanti baca. Sabananya kita ada sana. Aminah itu hamil sama jawa alamunya. Bagaimana ada sana awak, sana depan wabil alamunya. Yes, 9 bulan 10 hari pada mamodah-modah kodona sepahun tak ada Aminah mengandung 9 bulan awak orang PKDP piaman mengandung 9 bulan lho
tapi berbeda loh Bapak Ibu. Lamo mengandung sabo, mengandung sabo mengandung. Cuma kalau awak orang piaman mengandung, tirok. Agak lah je. Ada ni kan? Kalau awak mengandung tak zaman dulu awak. Bawi dah sampai kali bacor je. Sampai bulan pada tiap orang tu. Putih je. Sampai bulan dengan orang tu. 7 bulan putih lo orang je lah. 9 bulan bagai lah. Ah tuan, tak borong ya. Tapi walaupun kode itu tak malu sama ibu-ibu dengan doang. Jangan malu lah orang. Allah beramal lah. Kalau lihat doa awak sudah kawin, awak sudah bersuami, awak mengandung awak, tahu Tuhan picayo. Kadang-kadang ada orang yang nanti picayo Tuhan, ya. Masa tahu lah, kau tahu lah, dia mengandung. Alapan yang lo tiba-tiba, kau tahu dia mengandung aja kawannya. Batu aku juga lain, nak pandai yang dah. Kalah dia mengandung lain. Aku kasih ya. Sudah ni lah, pas ni awak kuat. Aku dia ni yang kain doa. Tolong mana? Mula macam jaket pendek tu. Macam melati dia muncul lagi. Kita mula doa kita. Kita mula doa lagi. Ah, Ika. Tapi awak amanah anak hamil sebelum sesmi mengandung tipu nama yang sange. Tahu nak waktu itu yo mengidam nak kau, mengidam pada pekerja bacaan, pejuone tanah malam, air hujan bukit tinggi dingin, angin mangga mudo tengah malam, malam, air malam, hujan, kemana, kemana kalau kau kasih panggung, balik kau dah mangga mudo, laki kau kalau lu kita buang. Kecik emang enggak, kok malah paham enggak? Dicari emang enggak hati kamu. Dia bilang, wah suka hari kok wah. Dek au dana iku mangga, itu apa nama mangga? Salamu apa tahu lo tidak kebau, nam mangga itu tetap malah paham enggak? Batu kaya kamakat, nah salah naikkan kuini sebenarnya. Kuini pahuah ambalah betul ambacang. Apa tu kade panjang ada ilah ada mangga nama apa timur salah nama mangga tu berapa kambi itu mangga nama kalau orang tu tua main dah lah mama tu main tu tua nak asli kuini kau nak bawah kau nak ambalam tu nak asli tu apa tu kade mangga aja sahaja apa sebut nama mangga gorne tu yang berapa mangga nama gorne. Apa saya itu? Mengidap. Kadang berbeda-beda. Aduh nak pada ibu-ibu nan lama dia bagi memaham je tapi itu betul. No loyo-loyo. Aduh kadang-kadang bau tak bungkung masuk ke lama dia. Aduh nak bahaya nak tahu ha. Ah kalau mangan duangku awak dalam maruangku sabun tombak dulu. Agak cip muncul bibi jauh kena selama jawab ah jauh ni tu ni sabun tombak ay muka nak ni lagi tu kan baru tu yang bumbu ya sabun tombak nak buat makan itu kan dah nah ikut pagas saya tu tu ikut realita dalam mengandung lah kadang 2 bulan 3 bulan sampai bulan 9 bulan dah sampai kerja cor itu tu. Ada tilmu lah sambil amun saja boleh mengandung sampai mana ian pali haro kelikai tolong lampu lamboi ijen pawui gadang pai lah kau yang kundiang kampui bahasa segapa kau si jundai lah pai apa kata dia udah la ilaha illallah uang minang kau ngapai kada pemen itu jolah kira-kira kira kada itu. Ini juga ada orang dari suatu negara dari mana ya? Ini di surga di anu tu ya di lokasi awak sedang mengaji di suatu dia dia gue. Ah, oh, kau mui semua, kau mui masih segar. Ah, ketiak masih lumbuhin bulu es. Mengkang-mengkang dia gue punya. Ah, siapa malu? Nah, awak malu lah. Lakiwa
Surah tu tahu orang merepek, kita orang merepek. Sapiam mana orang tahu? Kita orang merepek dah tu ya. Iya. Nah, dong yang cak sini Allah ya, rendah bakal kamu lulus. Apa dia umi? Satu loh. Ya, bukan tukang sampai yang kaki. Nenang cak dia awal tu, nuntan tuan cak dia gak bawa. Jawabkan dia sanang, kau pakai baju kedai kau sanang, pakai baju sapi kau sanang, segala macam sanang di awak. Tak lasuah dalam adai, tak sesuai dengan agama kita. Sementara kita orang yang beradai, adai bahasa di sarak, sarak bahasa di. Kamu cari makan atau ini dua, kau cuma masalah. Kau tanya. Kalau sudah mengaji, kok makan-makan awal ya? Kalau yang kugang, dia minum roti. Kalau awak sendiri tadi kan, awak sudah mengaji, makan awal ya? Banyak dia makan itu lah. Apa honyok, itu punyok ini. Alah, ilallah. Nah, lalu Bapak Ibu Imam Mahdi, aku udah meragal. Boleh pakai baju KTP gue pun, ya. Tapi cari ya, tampai. Tak kita tak hilang. Pakai baju kau sapi pun yang kumpul, ya. Pakai baju tu nak kek, jadi kau pada nak baju mana? Apa nama tadi? Lenjing, lenjing. Nak buat tak hilang, dong. Mau apa? 5,000 cek ni macam zaman lah. Tak, mau apa banyak lagi mah. Tapi sampai mama kau itu dima, itu masalah kau. Penampai anda, semua jangan ngecek kau ni. Tunggu ngecek kau ni juga masih kau ni. Oh tadi mau tanya mama tu makan apa? Beri ngecek masa itu orang tampai. Ini induk tampai mengecek ini kini mah. Oh bisua jadi. Kau juga dah tertulis dah lah jangan awak ni. Kalau tapi kalau kini ya, kalau kita kembali ke mana sahaja mereka. Kalau awak sedang hamil, walaupun dah hamil, bahwa sungguhnya wanita tu urat ewe tu nampak dosa dipandang naik selain tapak tangan je. Oh je, aku kau je. Salah biar dosanya. Kau itu kalau emak tungkui dong kau. Kalau emak tungkui tapi nampak semua dah tungkui. Cukup, mau jatuh semua ya. Awak bersih pakai baju dara. Lain emak tungkui tapi lah dua aja kan dua. Apa dosanya kan segi aja ya. Kau ini sampai lo jual dua tiga lagi. Ma'ilahaillallah. Macam mana kita tahu? Karena tidak beradab kita tu nak, tidak sesuai dengan dinam kapal. Malu awak awak mengerepe, malu awak awak diserang pakai monitor. Alhamdulillah kini pak boh, lainlah mulai tidak bayar ada. Cuma nak bodoh-bodoh mata, nak kalau masih gesit masih kilo-kilo je dia pakai dalam pak boh. Korang di Facebook di ulah awak lah kau. Yang luar yang ada. Dicak lihat dia wak tinggal bukit tinggi asal pihak mana. Si malu je kan bang Ale. Awak lagi ini dah suat aja lihat wak. Asal dapat bonus yang asal. Malon deh. Kalau lombe aku mencoba aja. Awak tu tahu kuat ada nasi nan tengah aja. Nah, ini bimo, apalagi lagi hamil. Mama kau tunggu kejadian. Kalau hamil nanti, kita akan didikte dengan anak. Apa-apa istri hamil jago kena jo awak apa kuang ko patih talue kalau tahu istri wa hamil janganlah babuhu engko babuhu pai lapikan sampai memanjek babina iyo mau kasih sampai mempak kudu babina hai asik ada pergaul lah wa binan wa pergi wa pemelukan pergaul tu tambu tu betam kalau besok kalau pau mah ndak kalau pau patuh ka aja dah lari lah le. Bagi dong tarui. Beliau kau yang berbunyi apa tak kecil. Beliau kau sih seminggu dua pak aja. Lalu ialah kau sih kau. Dia mai sekolah. Lepas orang itu tak pernah lagi dia lah. Tapi kan lain. Lagi minum tarui kita di tarunya. Kau dia mah. Kau dah singgah lah. Lepas kau lagi kau kau pernah mau sekolah. Singgah lah. Lepas kau tu. Amin. Lalu ada tarui tu. Api jangan di tarui. Aku tak tahu apa. Oh, tiba lepas kau apa kita. Gondok kok sangat elegan, gondok kok apa? Gondok ini cek apa? Bukan paku aku sangat hebat
anu indra ketujuh main. Nah, cece balak di jam 2 dak tekan tua gedra sapunya si kuma putar dak dalam ewa ali dak do gedra lambe nang jobi gua dak do ece mu handilnya lu us konsentrasi gedra eta gue pe ah awak dia lagi pergi apa lapor do saya gua aku ada di Jakarta ieu pergi hadi ieu yo uang si ko sange hebat nih ya ambolah kamu gagalkan acara ini we. Lama telepon lu sama mak dari pagi jam ambo tiket jam 7 pagi kirwe jam 7 tuh di bandara tuh berakhir jam 7 Batam ke Pekanbaru ke Padang dan ke Monokwari maju sampai bilang ke jam 7 tuh seluruh ano check in ambo tipu sama limu panjang nih lu kesudah ke Tuhan lah sangat tujuan jadi mau di check in dulu ya awa check in loh pesawatnya sudah berangkat pak. Wah, kau barang kete kau ada dulu dulu lah. Ya, ini masih sama sampai mana ya? Baca bagai lain. Ya, bapak harus beli tiket. Tuh, bapak ambil dia. Ya, hangus lah. Aduh, pakai hangus ya. Jangan lihat tiket kiriwe ado nyelai transit ke Batam berangkat jam 5 tiba-tiba Batam maghrib tiba-tiba jam 9 gagal jadi ya. Ado nang langsung bapak ibu ya. Oh, ongkoh 3 juta sana, anu bisnis anu ya tau. Balah jadi. Ah, jalan gerobak tekol lah. Baka musuh wajib tu sama lah. Lampiam-piam muhe. Anu nak muhe ya tau. Jadi mau, lihat muhe mama beli tiket. Tiket tu kecil tu jenggu. Jadi aku tiba ke malam ya. Masa mau beli tiket ya. Nah, dia mau kutang. Karena dia cemeh lah, mata mau bayi dari tiket. Isi kau sama dia, Tuhan memang kamu tau. Ambulah 98% tau gak bilang. Dekanu kona yang nama nan ambulan lo nan transit ke Batam tanya sambil nanti beri di Batam lo nama lain masih lo macam semacam lah kamu gagalan dek Tuhan kamu jadi kita Batam lo ada tentara 2 tahun di nasi lo ketinggalan pesawat lo mangan dua ke atasannya lo dibantu lo mana lah lo ada nampak ambul pernah nampak dia di YouTube semacam dia ungkung kong iyo bahanku ambul juga pesawat lo semua aku main sama yo boy mau juga ditolong tapi orang ditolong apa bayi juga dia mah gratis lah tapi aturan barang mati bos kalau malam boleh tiba dari jam 3 rumah pesawat mereka jam sebalik langsung dibawa di padau bersyukur syukur akan Tuhan kalau nak lah musuh aja kalian mati ini mewakil mah ya ceramah ada bapak sama kan tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita ke Batamu, ambo yakin bapak ibu orang Pariaman memang menunggu. Ambo sebenarnya ada doge ban selama ini. Cuma nan mampu yang aku kuah YouTube, aduh wah sesuatu langsung wah. Mampu orang tu lah hebat dia pakai je. Oh, aku sebenarnya sungguh malu Batam Aceh bahkan baru Medan banyak sial ni tu. Malah kau mari cipulir bapak ibu. PKDP, Limkos, Limokoto, kecamatan Lompoan, Pau, Tivo, Jono Petiye, Yupala bagi buang tayaran dan apa lah dicanggih orang. Awak dicanggih nama tu mana? Rancang mana lah. Dia kan orang tu, lah dah apa dia mah ini yang lah. Awak dicanggih yang foto tu jadi ha. Itu tu yang bantuan Soekarno tu. Itu orang yang tukar diganti ni tu. Bagi lah udah gini lah. Lah, pula dia usah nama. Lah tak tu apa nak? Anu ni lah. Hei, bebo, apa nak bangi tu? Cuma apa-apa lain. Ibu usah pakai dia kalau mangan doang jago. Sampai beko nyo lah iya nah waktunya. Kakak mangan doang ya Ustaz. Tak amai do anak mai gede. Amai kok mulai gede lo mati lo. Sama jawe ini bijak. Maaf mai ketinggalan mana? Ah, bapak-bapak, ibu-ibu, ande-ande, uni-uni, amai-amai. Soalnya paling mana doang amai doang. Paling mana doang ande, ete, uni, cunyel. Amai itu kan sikau. Gila, lampau tidak lu gini gitu, pakai amai itu kan. Okay. Ah, kini laki-laki le. Suami, istri hamil. Awak minta tanu ete, tanu itu kira mana awak? Tetanu empera. Oh, anu bagi ete, bahas anu tetanu menang. Biasa. Apa kasih biasa itu? Ah, kan tahu lah. Oh, alah.
Innal khamri wal maisiri wal azlam batampi tawah minum kamar balasi ye panai mampu tu rasi gele lambo ora bagi tu rasi gele ha ba cuki ba pere pokoknya nang hasilnya kalah mana lah itu tetap hukumnya haram nang kalah mama ye nang mana mari mau tu haram tapi kalau awak batam yang cukuran bangko nang kalah mama ye tu perlu lihat cerewa ini kau madoa terus Quran batam dia kan ugana kalah kan mama ye kan. Tapi kalau nama nak kalah sama iya dan nak haram ya. Agar lu kok kita lu itu maka nak boleh bus boleh pulang kok. Tapi makanan yang haram. Nang salah aja nih bang kok. Coba bayangkan kalimat hadirin. Nang kalah sama iya. Coba aduh jo dewa. Ada dewa apa tadi gak sojo? Coba pikir. Pajar kalah. Leluhin ya. Lah jelek. Yo kawan oh ayam pinnya. Ada yo kalah. Nyo kalah di sebuah mambayi. Kiro-kiro lihat do. Apa nak guna apa yo? Ta. Uta. Lihat do uta wala tido. Bajala kalah de mitam. Mitam sebuah mambayi. Apa kiro mitam? Ando wala dia. Ada kiro. Ada kiro esa toro. Ah, jadi abih minan kabawa. Abangku, dah aduk ku jola soa nama itu. Jadi kawan awak tu jola kalah. Tu semua mbak iye. Di baru matu bingi bang hilang. Lambek dah dah. Lambek 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 kalau asli dia mana lah kalau orang kalah kalau lambek juga boleh kalau mana kalau dia tahu kan tak apa selama alamiah itu yang terjadi di zaman-zaman gitu-gitu ngampiaman kadang-kadang dia terlampau lesuah duduk di lampau dan tekan Allah omat kadang-kadang dia terlena main chip anak begini itu ada teman baru ambo nak mana kan kalau memang hobi waktu baru hobi tak disadarkan tidak sampai membuat permasalahan di rumah tangga mencipta tahu piti walindang le tahu orang cina tu orang cina tu jolong jolong pandai mencek saat itu nak nang dia wane cina tu utak aja wapo nabi je makui talibul ilm atau utlubul ilma nyamadilah lagi atau carilah ilmu lau kana walau bising walaupun kandung lagi cina. Karena waktu kecil Nabi, berarti cindung utak, memang utak, utak cilak kora. Maka tinggal orang pandai orang yang cintu yang berjaya. Yo cik, udah pernah pandai itu kan? Ambo kok pandai mungkin orang borong menang gak pun dari itu. Ayo orang pandai itu, yo mana bawa dua. Ah sudah tuh naso kemana aja le? Alah jauh sudah. Yo ameh ameh binir kan dia le. Jangan ameh kura. Subang, abi balik cik, abi balik cik, abi cik. Ambo nama negara. Kalau bi silahkan, tapi jangan sampai mancur ke rumah tangga. Jangan sampai nak takkan dulu bini ke makan. Jangan sampai nak sekarang bisu aku balik ibu pagi lah. Sekolah anak, SMP cik pun boleh bebo, boleh bo, boleh bo. SMA pun boleh bo. Ambo bapak itu tiku anak santan bapak itu membeli ibu lagi. Kali lagi kau 50 ibu lagi. Kali seminggu tiku 50 ibu. Kali sebulan. Harus wajib nak sunnah ya pak. Mani orang anak tu kau wajib kalau tak di sekolah aja surau. Mana macam anak? Apa dua kali ini malam pang lah. Awak kan jila macam anak. Kau tu pak Isa nama macam membaca. Nama pernah itu puas je. Ini mana lewat tu? Nak tanggung jawab yang lain tu. Tiada jadi pergi. Kau nak kenal mana? Apa salah sekolah tu? Iya ni apa salah sekolah? Adi, beko maaf di sana eh. Awak ngapa yang sama sedonyo? Maaf, kita sama tak jawab. Kita lagi tuan istri, lagi tuan anak, lagi tuan lain dua. Semua dia si kota tak si kota. Sekolah si kota itu. Bagai kau si kota, cukin cuwe kau si kota. Atau apa yang cik, tu apa mpo, atau apa yang sesama yang lejo. Apa ambek kau sudah lain. Hancur kita, nak rumah tangga. Adi oleh karena itu kalau Rasulullah ajudan, kalau Rasulullah acuan, kalau Rasulullah tolak dan hidup,
Nabi itu pengasih, Nabi itu elok. Nabi itu udah bagi-bagi, no? Tapi kalau kamu udah naik, ya wajah tinggalan. Kadang-kadang ialah hamba habis itu, dia bakal tulis. Kadang-kadang matamu susung ego je buru itu. Kadang-kadang tu nak mana buru itu, dia susung. Allah, ilah, ilah, ilah. Ah, lalu ya, bego. 9 bulan ibu mengandung Nabi Yusra. Berbeda ya pun kau. Kalau Nabi dikandung dengan Mina, ndak godang paruhnya. Itu kecil ya, Pak? Ndak godang paruhi Aminah. Kalau awak mengandung gadang paruhi, nah, ini apa ya? Kenapa? Awak orang pakai DP, orang Pariaman, tentu dewan yang usaha. Kenapa Aminah paruhi gadang-gadang? Dan kenapa kita paruhi gadang? Harus tentu dewan. Awak pulang mulai Nabi, lagi undang nama mau lari di Pariaman. Tapi kau pulang mulai agak jungkul kau. Entah, dengan agak lain ya. Ini api sampai dalam mana mau jaga apa pun kura tipu lah macam apa lagi gua soal gue, hanya galak aja dapetnya, lawa aja dapetnya, kaji dapetnya, lo banyak kaji itu, di rumah tangga pakai ibu-ibu, orang laki-laki, akhirnya jadi apa? Kenapa Aminah tak gadang? Kenapa awak gadang? Cilek, Aminah awak nggak tuh mengandung tuh bapak ibu, tiap bulan datang Nabi dah, setiap bulan datang Nabi, bulan yang pertama datang Nabi Adam. Bulan yang kedua datang Nabi Idris, 3, 4, 5 Sulaiman, Tarwis, Nabi Musa sampai terakhir Nabi Isa. Agak cokit dikit bagian tau kalau ngopi aman. Oh salam salamina mengandung Nabi ini. Oh datanglah arawala ganti ini bagak ganti. Allah sajalah di Adam bulan dan tumbuh sekali. Allah sampailah ke Isa oleh penyuda, penyuda ini. Kau di kemana? Kau lamang bu? Kau di kemana? Madu. Kalau dia, malai lo. Iyo, awak lagi cuek. Sama so Aminah mengandung Nabi di sana. Datang arawah ganti baganti pak. Sajak di Adam dan tua sekali di sana. Sampai ka Isa panyudai-nyudai. Kirowe satio pulang datang Nabi. Angkat Nabi ke Aminah. Assalamualaikum ya Aminah. Waalaikumsalam ya Abaul Basar. Selamat engkau wahai Aminah. Ya ada apa wahai bapak manusia? Engkau hari ini wahai Aminah mengandung Nabi akhir zaman. Kok layak anak yang kau bisa wahai Aminah? Namukan dengan Muham. Aminah tanganlah. Dek karno di kabar Nabi itu tuh heran. Calia ugang Makkah mengandung dan mengidam tadi loe atau dan kombung tau ya. Dan awak lah sebulan dah. Lah 3 bulan. Lah 5 bulan. Nunjuk kadang parilah. Saya lihat tetangga mengandung 3 bulan aja karena lah putih orang yang mau. Iya sempit sempit pi je kan. Lalu kalau tadi orang anak kari dulu tadi kari si aja lah. Kari kau patang kuat tu. Ibu aku tu je kan. Ada 9 bulan kau ini mantul lah kata tak tak betul tu baju. Awak ada 9 bulan? Tak ada. Aminah tu hamil nak paruh tak bagai dalam. Cahaya dia tak baca. Sebab Nur Muhammad tu paleman dari Abdullah turun kepada Aminah. Makola ialah cahaya Allah, cahaya Muhammad. Cahaya bagi Allah. Apa yang mana kaji ni apa? Balai je berbatin. Maku pertama apa cahaya Aminah? Abdullah ko? Abdullah baru wujud turun baru Nur Muhammad ka Aminah. Bilang ni ngai. Abdullah tu dulu lahir Nabi Muhammad dalam tinggal. Nur Muhammad lah pindah ke Abu Kabul Aminah. Ah, tambahkan cak tambahkan. Lah 9 bulan aku juga belum. Berarti mana bisa? Ini bulan-bulan kelahiranmu ya Muhammad. Wahai Aminah, ini bulan kelahiran anakmu. Kalau lahir anak kau bisa Aminah, namakan dengan Muhammad. Lah 9 bulan dah dapat dari bacol. Ibu patang kayak malam Senayan. Dua balik Rabiul Awal. Tiga dokter baru. Siapa dokter? Siapa tahu? Siapa kan? Siapa ni? Dengan berada. Ya Allah, sahih pun tak ngungku ceramah. Kalau sudah isu TM, aduh, jatuh tu dek. Ngungku ceramah, apa-apa, tahu dek tau.
Siyahan na. Ano yung tayo kaya na sinaman nung? Wala lang, ano sa dami, hiyo lang. Mo na man yung minister, ano pa ito? Ang kalustat, ano ka niya, wahat, at siya yang bawa kalustat, ano pa ito? Agak tinggilin, pwede lang. Kalau Tuhan ku udah gelar bekiah dan nyata jadi tanggung. Tapi kalau Ustaz itu bahasa Arab arti guru. Kalau kami suka Allah, kami semuanya kau. Mau, mau lihat? Agak lalu boleh saja aku. Aku tak fikir, aku tak kantor. Nah, dengan Tuhan apa nama? Allah kan gua sebenarnya kalau lo suara. Alah, minap pepe, pepe aduh, boleh. Ala 9 bulan dah juga kata. Kita akan bertanya ke Tongku. Tongku mana Rosati Mama Arif? Ya, kenapa? Ba mengko minah dengan yang barunya? Awak ba dengan yang baru? Jawab langsung Tongku. Aminah jo kita memang sama-sama hamil. Memang sama-sama mengandung, tapi zat yang dikandungnya berbeda. Yang dikandung de Allah limbago Adam nama itu sana. Lembaga aku ada anggota api, darah pada kita, air, tulang pada kita, angin, urek pada kita, tanah, daging pada kita. Di api, air, angin, tanah, itu limbahku Adam namanya. Lagi terikai, itu namanya, angin karajiah tubuh anak kesah. Lama dulu namanya warna aja terikai saja, tinggal lagi tinggi. Asyik lah. Cairan peti dialihi kapal saya kuniang. Anda tak ketua. Tapi bego, orang yang tidak bertarikat, orang tidak ketua jalan kepada Allah. Tarikat itu maknanya jalan. Orang yang bertarikat, orang yang tahu jalan kepada Allah Subhanahu. Matematika, kalau bertarikat, tentu di Allah. Kalau tidak bertarikat, tidak tentu di Allah. Pembohong manusia, Bapak Ibu. Menyembah Allah, di Allah tidak tentu. Anda pembohong. Awak payah kau matangku menurut hati Muhammad Arif pada aman. Tapi Muhammad Arif itu nak tentu lah wala. Lapa dua duit buang wak kaki wak ni nyuruh mail. Biar wak nak tentu dia wak nak Muhammad Arif itu dah. Oh tiba-tiba kita gini sama aku. Dan dosa dua orang ini. Banyak semua orang itu nak tentu dia dah. Tak tentu lagi Allah. Allah nak bayangkan dia wak yang ini apa. Nak bayang wala. Tapi pak aku nak bisa dia wak mengenai lah semuanya. Allah. Lalu kan ya kok. Sama-sama setel ya kok.
Tunya sesetelo nak. Ini kebira. Kalau di YouTube satu bego. Kalau ingin cari acara PKDP Bukit Tinggi. Jadi bego Muhammad Arif TBS. Tapi jangan lupa Sakret dan Ansar. Ambo kami Bapak Ibu, mungkin Anda ikut mendoakan kami membangun pondok pesantren Syekh Burhanuddin Al-Ma'arif di Pasaman Barat. Ambo niat seluruh piti lah banyak piti tu kan, bagian ke pondok pesantren. Patang di Jakarta Bapak Ibu mungkin proposal peluang kayu-kayu. Alhamdulillah mengalir dana apa lewat. Insyaallah pembangunan kita berlanjut. Awak ada ingin dah Bapak Ibu, kalau partai-partai bini ah di anak awak nanti. Kini Allah menjadi kau bini ah, kau bini ah, kau haram, kau halal. Jadi no salah awak dah salah menyebelah anak awak di mana? Tu mak kau keluar partai itu ini pak. Kenapa ada dia mama tu dalam TV di YouTube dan sambil pacak parang yo, parang media. Kalau ikut suka ya keluar haram dia salah baharinya. Agak je buaya kau tu, buaya Ismail Ismail tahu apa terima? Aje buaya buaya Ismail tu, anu apa aje? Nyonan bini ah tu kang tukang kecil itu aje. Nabi waktu TV tak pernah membina bini ah juga. Dia terangkan Nabi membina al-umat. Nah. Nabi kalau tidak dibuwe, Nabi tidak dibuwe ini umat. Anaknya Nabi nya, tak ada kuliah dibuwe. Kau tidak keluar kaji, nak mode inyo je nama tuwe. Kau kan hantu macam tu. Kau nak bangi, kau nak maaf, kau nak maaf, kau nak. Nak mode inyo je nama tuwe, nak mode awak kau, batas sepia sebelah, tak ada Nabi membuwe. Kau lihat, pasu uang je Nabi, itu tak ada jawab. Nabi dah tahu apa yang mau duit. Nabi dah tahu apa Nabi mau duit seminggu sahabat. Muhammad, ya ada apa? Kenapa engkau puasa setiap hari Senin? Ya Muhammad, kata Nabi, hari Senin inilah hari aku dilahirkan ke atas dunia. Diingin Nabi sekali seminggu lagi kala ini. Awak sekali setahun mengingin, adi haram lo dia udah ngambar, adi tinggal muncul aja. Namanya hikmah itu apa? Sambo-sambo ko rahmat. Jangan tak boleh nabi, maka sebuah ada sana. Masa ku ambo jodoh sana, ambo singgung karena boleh nabi apa? Makan bersama, jodoh apa? Kesenian bersama, jami'atul rahmah, wafrikatul azab. Baku puwe ko rahmat bersana, sana ngati. Ambo tahu mau, Allah ada dengan masalah. Tapi waktu itu kini ku tak ada masalah. Tuh, aku. Sana ngati, itu nan rahmat. Iku asyong-asyongnya sampai lagi anawa. Mului bina'ah. Alay, suamilai bina'ah. Mendoa bila lekak sudah lekak lah sudah lekak lah sudah Allah tersebut juga aku dah sampai lupa apa muli Nabi apa aku juga Nabi Jie itu sama hitam-hitam dan sama ya Kasima, awak boleh cuki, aku tak terlalu tiba. Rasul juga isu. Kan aku bilang kapau. Kan saya sana kecil, hati hanya putih aku kok. Kan saya sana itu dia tuh. Kenapa? Minang dulu pakai lela, pakai lama. Sangkau di kau pulau aja, pakai gagal. Nggak minang ku pasu, nang paling elit di dunia. Ya lah. Jadi cuci deh. Lah mulu sudah. Awak juga sudah. Makan dia tak ada sini buah. Api nasi, kalau orang minta tambah lagi itu awak. Paling awak sini. Ma. Baru nafi yang mak itu yang mah. Campur sama. Kamu mah gua lah kosong ke itu. Baru nacang gua sama nampak awak bilang, bapak dia kau mah. Pandai itu tu dia pergi tu cakap gua berpulang numpai yuk berpulang kosong. Wah, sama bapak diri kau ini doa. Bala alu yang itu kita. Maka saya mak labi nasi maaf. Iyo ino dah pula labi lah. Itu soal namin. Laswa, laswa, baik. Kau indah. Budi-budi dah kata Tuhan je. Alah, lah lihat bapak ibu yang hormati. Itulah binang kapau. Lah lihat kajiwa tadi. Aminah, ada kan doa itu. Kalau awak kau kadang tadi dan dikandung api, air, angin, tanah. Kalau aminah dikandung di sana, Nur Muhammad. Cahaya Muhammad itu cahaya Tuhan, Pak Ibu. Tidak cahaya untuk jila. Ambil sumpi yang itu ada sumpi. Sumpi yang itu. Yang mana lo itu sumpi yang itu.
Kak Uang. Nah, Kak Ruang dong, Kak Uang. Jadi kalau dia bermaksud yang mantuan aslinya, nah, Kak Ruang dong, Kak Uang. Nah, bareh dong, bareh. Pemuntah Kak Sofya mana? Aku di Malaysia, sana mana? Pak RR, Pak Bode, Mama Sofya mana? Asli dan mana? Kambie aja emang. Kambie, kata Kak Nare. Ini empat dia, mana Bode singkia? Aku ini kambie. Alah, juga apa yang mantu nak terlepas orang sehingga orang itu mau nak kolam, nak peralai, itu punya apa yang mantu. Kenapa tapi yang mana dah? Kalau kambing gua sehingga. Bagi gua. Tak mau gua lah, bagi gua. Alah, lu jadi dong. Bawa apa? Pak, saya langsung ke YouTuber kok. Saya langsung ke YouTuber dari yang gila, YouTuber cowok-cowok. Kalau YouTuber kok saya tancap. Ah, saya dikodetin. Kalau saya langsung ya. Karena kalau mau membengkel adalah. Lalu ya Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, PKDP Bukit Tinggi, baik yang di luar ataupun yang di dalam. Termasuk juga PKDP di seluruh Indonesia, di mana saja Anda berada. Lalu ya. Amnya karuang gua, karuang. Karuang yang pertama gua ibarat pawi awak besok. Pawi awak besok. Karuang yang kedua gua ibarat pawi aminah. Nang pawi, nang karuang yang cek gua isi tanah. Isi air. Isi angin. Gambuang dan karuang yang dipikir apa enggak? Anak karuang cek gua, ambil senter. Senter yang turun senter. Senter yang turun nih. Kita cek aja. Dagiang, ada kulit, sebulan air, sebulan darah, puluh hari paling bago, diapek dan puluh hari, baru ditiupkan nyawa oleh Jibril atau di Allah Subhanahu. Kadang-kadang. Kalau Aminah, itu cahaya. Itu maka Nabi itu, Pak, kalau bahasa Lisiah itu langau, atau maladu itu langau, malah tak, tak. Langau dan sejempar apa? Baik kok, langau tembus ke sebelumnya. Kenapa? Nabi itu adanya cahaya. Jangan cakap Nabi itu sama orang jawa. Oh, Nabi itu sama orang jawa. Ya, apa yang sama orang? Si Allah yang sama orang Nabi itu jawa. Sungai. Awak kalau sungai? Jorok. Sedang kadu lubang tanah. Kadang orang dah otok, kamu buat. Jadi kalau Rasulullah ke sungai, Bapak Ibu tak berbekas sana. Tuh, Nabi itu. Jelai, kalau awak mencariah kamu kau, dah tu nampak lah. Kalau nampak lah. Kalau Nabi nak mencariah kamu kau, juga akan sama. Bapak mana cerita Nabi sama jawab tu? Malang malang tu je, cuma berjaya. Cerita pun sama orang. Contoh cerita mana? Awak selalu kalau zaman pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Akan walau kajin tak perlu pakai sayyidina. Nabi dah bina. Nabi dah pakai sayyidina. Nabi dah tu masa lawak kan Nabi lah. Kalau Nabi Allah masa ala sayyidina, Allah tu loceh kan dia. Kalau dia masa sayyidina dia. Apa lo jauh kuyo presiden kiri? Eh, wah presiden, eh presiden yang mira tu kan? Nama presiden kan jauh itu awak. Nama sarina kan Nabi itu awak. Nabi dah dua sarina. Allah dua sarina. Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalil itu Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah dan seluruh malaikat bahasa lawai akan Allah dah salawai Allah masalli Allah dah salawai Allah menurut Allah lo. Kalau mereka, ya Allah masyarakat Allah sayyidina Muhammad Allah kau semayanglah layan tuluh barakatuh salatul ta'ibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum alaihi wa rilai sallam insyaAllah ilaha ilallah sallallahu Allahumma masyarakat Allah sayyidina wa ala alihi sayyidina kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina pakai sayyidina baru berwibawa kau indah
Lo si lama mai, selama mai tengok orang mai. Mau kat dah ya mau mai pak lagi. So tri pure mati ni mari bawa bawa ke. Aje se mau mati yang mana? Mau mati lang ke nak Allah tu wo apa bawa ke apa bete. Lepas mau mai wo mau mati lah. Cuma nanti mau sebelum dapat bawa ke. Tapi di bawah, di bawah tak ada. Ini tu lah. Ada yang mati, yang mana dah mati, yang mana mati. Apalagi tu kau ini, kau presiden. Ya, awak arah kau ini jabatan ni. Kau nabi lah, pimpinan dunia sampai ke akhirat menjamin umat. Kalau umat tidak kerja na ilaman Allah, seluruh umatku masuk surga kecuali nani na abuah kerja lagi. Nabi jamin umat itu suruh kau. Kau kau masuk neraka, kau tidak sih jauh. Ya menangkan Nabi Aram itu suruh kau tu. Tapi kau dah kau tapi loh. Allah. Bapak ibu nan di luar jo nan di dalam tu sanang amo yang hormati. Serentak dengan kapulang sanguik ta berimal yang kanua ila jam sapale de saparampe. Kita cari asil engko Muhammad dikandung di Aminah karena nur semata-mata lahir Muhammad di jawe de Sayyidina tu Asiyah. Asiyah tu siangko bini Daun. Cilai siapa? Siti Mari. Yes, Bunda Maria Kecil Kristen. Duo tu orang di dunia na indak pernah disentuh di lelaki sembarangan. Asia bini Praon tak pernah tersinggung di Praon. Baadek Tuhan memelihara mereka. Pin bertahun-tahun jadi bini Praon. Tidak tak bisa tersinggung enak dia di Praon. Tak bisa Praon menyinggung hero. Maryam dari situ lelaki pak. Walaupun dia bakal nak pada seorang Yesus kecil orang Kristen atau seorang Isa. Ini Isa pak, Isa pilih Yesus deh. Bahasa Isa aja Yesus. Tapi dia tidak disentuh lelaki loh. Aduh, orang yang tidak disentuh lelaki kau. Jadi istri Nabi nanti di akhir. Tanya aja yang kumalo, cara yang sihat. Tapi ini berapa, kok ada kesimpulan berapa? Baca perempuan kamu yang buat. Asia ku sopan akan capai. Kalau baca ini dengan kapau kulit kunyang langsek warna pingai. Bak udang kapanang panggang bak abu dalam ilalang. Dibie asam soleh pipi pauah dilayang. Talingo jale tatahan pajalan pancalias pajalanan siga jol lalai pada kamu ko sulit dan labia. Anu udah putung patah tigo sampai tapi jah. Kalau kesentia ugangnya. Kateh membayang kunyang ke bawah membayang hijau. Nampak jauh tapi Allah nampak ampir tapi Allah lah indah. Sumpah nampak salah aja. Ya udah itu udah wakil, itu terang air bersama juga. Udah kan enggak, itu juga anak, dan membayang kunyang, itu kan enggak. Bau maswajo, bau piramun, ke dalam kamar, asyik, enggak ngecap mana. Enggak lagi-lagi itu, kalau tanam tangan, tolong pohon cak, nak perlu siapa? Dia nak ngiki ya. Bagi kia, noy. Nantuan! Saya tinggal ya. Saya tinggal ya. Ah, jadi berapa orang? Anil lah dia. Kalau di buka tak pintu tak buka Asia sebelum mengalih mantang cantik mana abis orang ikut apa? Kenapa? Bicara? Ada tujuh dia malam. Agak cerah sih, agak cerah pun kasih Asia. Jadi saya sampai ke orang Asia malu deh. Apa orang orang itu malu, loh. Malu kan? Yo, awak tu ancam mana? Tu bagi kiu kan? Ah, tu bagi saya perahu. Tu dalam kisah yang pertama. Pada pihak yang kedua adalah cilek.
bila Firaun ingin nafsunya lah ya, ingin setubuh lah pasal kau mahu ibu ya, inginnya nanda bersetubuh, diutus di Allah iblis pas mana persis bantua Asia tu makau rasio Asia aku nak pagana kalau ni tak pernah lah singgung dek dek aku dah ada di setubuh Firaun siapa setan ubili. Akhirnya lah Firaun di sebuah magandangan Nabi Musa alaihis panjang lo cerita tentang ketinggalan itu. Kodo cerita yang sangat elit bapak ibu. Lu pernah ada ngalih? Aku yakin lu pernah ada ngalih. Kalau lu pernah ngalih, kok bapak ibu sih lama ngalih? Gua kira hadiah lo. Aku lama ngalih, kok ini musuh taruhan. Sekali aja sih ya. Jo, ayo baju lagi. Belum jam. Aku kan belum jam, mana dah? Menjak lewat jalan. Nang kece Asia dia jae yaitu jo Firaun lagi. Kau menjak tuwe, kau mensika. Ya aduh, mati bersikap tidak aduh mah. Malu power. Cetue, cetue nah. Ya deh, tahuannya. Tahu hari kau di Asia. Lah pernah ada yang ditoyok. Kau pernah sudah lek. Kau hebat ya deh. Kau mengkau Asia atau menua, kau dibunuh aja kan. Tahu apa? Ada kau di Asia, akan tak kau. Lagi ya, dan kau rajo di bawah. Mengalah bersih dengan lagi-lagi kalah di macam tuan saudara. Pergi wak kau. Lo sembuhin. Tahu ada banyak-banyak ada jawab. Ato siapa nak kalah? Barani buka baju dia tuan mamanya. Kecil tu yang tahu aja. Yo mana aja yo lah. Kalau janji yo, rajo rajo, rajo janji tapi yo kau wak, yo wak yo lah. Harusnya tuh yang diatur buka muncul tiga kali langkah aja ska mati bro anjir itu kalau mau buka baju kan sasak ini dua aja pedagang ingin tahu ni dok jauh tinggi berapa? Kalau saya sesuai, kalau dia dah aku leh. Kalau pulang balik itu bah, bila lah ni kau? Menarik jadi. Karena mikir. Nah, yang baik tapi kalau baik tapi tak menyihir. Baru jauh. Awak seorang raja, wajib ditepati janji. Sakar warung. Asia kau kan putri negara, kan istri ibu negara. Seorang orang, seorang pemulung, seorang pendeta, seorang pemuka-pemuka, toko canang, kumpulan terlambat, ada sembara hebat. Pertunjukan tidak pernah kalian cari, seorang widuin nanti. Wow, to, kumpul istri raja main bau, pertunjukan hebat, kecil pemuka masyarakat, lo kumpul terlambat. Maju lah, kopi orang. Masuk bintang, tabang-bintang, kita kena aja bintang nih. Apa di Asia? Asia ini rejo. Wahai segala manusia, jangan lihat rejo yang kau nanti kau sambah salam kau. Kali kau nanti kau sambah satu orang. Tidak untuk ini sungguh kau menyembah ini. Anak Rabu Kumul Allah, wadah Tuhan kalian. Apa ya? Kau menyembah, kau kami rauh terlalu. Kau dah sempat ini mulai. Kau dah sempat ini mulai, mati mana kan? Kalau mati je mati, tu kita pun tunggu mulai lah. Kau rajo nak kena sabar. Lah rajo mulai. Buka ada jawapan tu. Kau nampak botak ada. Apa ada kalian? Kau nak kena sabar waktu tu kapal lu itu ya. Wah. Tapi rajo. Rajo kau diandian Tuhan tu. Bau di bokak eh, baju pasti lampuin dulu ke tiak. Cila kau. Hei, segala manusia, segala umat, nak kalian sambah, kau bantuin nak kalian sambah sama Allah. Rajo, itu nak sadar rajo, nak kalian pembantu anak. Nak, dia nak pangan naikin dah. Dia pangan naikin, kau nyur rajo, tapi janji. Awak rajo pakai janji, malah punya.
Ayo kecil, Allah tu siapa? Dua lah, awak tu jika satu eh. Mana dari siapa? Dua mana mana ada? Seorang raja tempat janji. Muka bosen eh? Muka bosen. Muka bosen tak perlu kue. Oh nampak muka bosen. Ah nampak kalian? Wah, kau bantuan yang kena sambah selama kue manusia. Cari yang bantu awak. Pauwe je lihat kadang ya. Dia pucat eh. Siapa kau tu tu? Wow, sempak tu kan patang kau kan luar aku tu. Banyak orang ni kau dah important sama jatuh buat nonton tak kajut. Kalau orang dulu tu banyak anak-anak punya pakai sama bunti. Bebas. Lah jatuh singgol aku pakai gagal. Ah tinggal sama singgolnya. Nampaklah. Cari lah! Nampak tu lah nampak lupa lah ya. Faham tak? Kau rajo nak kena sambah dengan Tuhan kerja kalian tu. Kau bantu lah ya. Dan kecil Asia. Enggak lah bertambah lu. Wajuh. Asyik kau kecil. Tiga cik ni je kau. Dia lu sempat kau. Memana dia nak siap. Alamak tu. Wah, dan kan laki kau. Tak ada cerita. Awak apa janji tu nak cincang gegek dia kalau tak pernah. Ayuh, dia tuan Allah kau mampam malu. Aduh, kata tu dia pada mana. Dia buka aja. Itu lah kalau jangan reja. Ayuh, kecil macam. Semua dia lampu tu mandi. Mak yang masalah ni, mak yang macam ni rajo. Tu lah malu rajo. Rajo sana. Bila laki ni siapa? Pancur Asia. Tu model rajo tadi. Kalau malu eh, orang bunuh lagi. Itu sabar eh Asia ini lawannya ini lah. Tapi orang tak sadar bahwa rajo tu sambo jawanya lupa eh sambo katia eh sambo mau eh sambo. Lado benar lagi cerita itu. Kini yola.